Kita panjangkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dapat berkumpul pada hari ini, tempat yang cukup istimewa dalam perjuangan reformasi. Semua yang hadir saya tahu ya, sudah puspa pada belakang tu. Ini Pamjal, Restoran Pamjal ini merupakan antara bis-bis utama kita dulu pada tahun 98-99 ya, dalam semasa kehangatan yang memuncak ya, perjuangan reformasi jalanan 98-99. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Umar, Pak Amjal. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Otai Reformis kerana sudi bersama-sama dengan kita Gerak 98. Hari ini kita bergabung padu dalam satu matlamat yang sama ya, atas semangat 98, atas semangat reformasi. Kita mengambil sikap untuk bersama bagi mempertahankan reformasi dan bagi memastikan langkah Sheraton itu tidak berulang ya. Gerak 98 ni baru, kita adik bongsu ya, banding keadaan pada Otai Reformis ya, yang memang lama dan pioneer dalam perjuangan dalam perjuangan reformasi, khususnya sebagai penggerak NGO ya, yang melengkapi usaha-usaha parti dan sebagainya. Gerak 98 baru kita tubuhkan selepas langkah Sheraton. Tujuan kita, fokus kita ialah untuk memastikan langkah Sheraton itu tidak berpanjangan dan berulang ya, dan antara fokus kita ialah kepada pengajaran iktibar daripada episod Sheraton ya, yang merosakkan, menjahanamkan perjuangan reformasi ya. Antara perkara yang penting yang kita lihat ialah di mana sikap kita yang tidak cukup bersungguh-sungguh ya, dalam mempertahankan reformasi ya. Kalau kita ambil semangat daripada deklarasi Pembatang PAU, bermula daripada ayat Al-Quran yang menyeru supaya reform islah itu dilakukan ya, in uridu islah mastata'tum ya, mastata'tum itu ya, usaha bersungguh-sungguh islah, perubahan reformasi mesti dilakukan, tetapi juga mesti bersungguh-sungguh ya. Tak komplit kalau setakat islah, setakat reform, setakat laung reformasi tetapi tidak bersungguh-sungguh. Bagi kita Gerak 98 ya, langkah Sheraton itu adalah manifestasi kepada sikap kita yang tidak bersungguh-sungguh ya, kita perjuangkan reformasi tapi tidak bersungguh-sungguh ya, sebab itu kita boleh dimainkan ya, ditipu beberapa kali oleh orang seperti Mahathir Mohamad. Kita boleh biarkan orang seperti Azmin Ali, Zuraida ya, pemimpin-pemimpin utama yang jelas ya, bukan selepas Sheraton, sebelum Sheraton lagi, berbulan-bulan sebelum Sheraton, malah sebenarnya bermula saja kerajaan PH, mereka sudah bermain dengan Mahathir ya, secara terbuka, kenyataan terbuka ya, saya masih ingat Azmin sebut terbuka, kita tak mahu Anwar sebagai Perdana Menteri, kita mahu Mahathir terus ya, maknanya dia melanggar perjanjian yang dibuat oleh kerajaan PH ya, perjanjiannya ialah untuk supaya Perdana Menteri Mahathir itu hanya sementara ya, tetapi pimpinan keadilan pada masa itu ya, dikutai oleh Azmin, Zuraida dan lain-lain secara terbuka ya, menidakkan perjanjian itu ya, itu satu pencerobohan ya, terhadap satu perjanjian yang rasmi, yang terbuka ya, yang tukang baca deklarasi Saifuddin Abdullah, satu lagi pengkhianat ya, secara terbuka mereka menyerang tetapi kita tidak ada tindakan ya, there is no actions and even decisions ya, daripada kalangan pimpinan untuk reprimand, untuk menghukum ya, atau sekurang-kurangnya menghentikan gerakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Saudara Azmin berbulan-bulan. So bagi kita Gerak 98 ini adalah manifestasi ya, kerana kita tidak bersungguh-sungguh, sikap yang tidak bersungguh-sungguh, sikap sambil lewa ya, sebab itu kita tidak mahu. Sebab itu kita Gerak 98 kita tubuhkan untuk fokus kepada mastata'tum ya, islah itu kita tahu ada dah ni, sedang Sanusi pada Sanusi kan, inilah kepala hancur-hancur ni kan, paling kuat ni kan, bab laung reformasi di sana okey yang kita dah punya. Sebab jadi peranan saudara betul ya, di jalanan ni kita berjeritlah ya, jeritan itu kuat betul ya, tetapi kesungguhan itu tak kuat. Itu kerja pimpinan. Jadi kita Gerak 98 ini, dan saya percaya Otai Reformis juga ya, saya tengok memang saya Razak dan rakan-rakan Otai, they are very consistent ya, sebelum langkah Sheraton lagi Otai memang jelas ya, tak terima dan minta ada tindakan
Ya, maknanya kita bersungguh, tetapi kesungguhan kita di peringkat jalanan ini, di peringkat NGO ini terbatas. Kita tidak boleh membuat keputusan yang memberi kesan, because we are not the leaders. The problem is the leaders are known or were known and now are known serious, strong in the firm, yeah, effective enough, mastata itu bersungguh, serious enough, yeah, untuk mempertahankan informasi. Ya, yeah, jadi sebab itu gerak semua pelamar ditubuhkan. Baik, sekarang pada hari ini, ya, yeah, kita fokus kepada persoalan di Selangor, ya, yeah, sebab kita tahu, kita nampak, ya, yeah, apa ni, benih-benih ataupun ejen-ejen Azmin itu masih berada di Selangor. Dan mengapa kita fokus dalam parti? Sebab persoalan dan masalah reformasi ini dari dalam. Ya. Syaraton itu yang menjahanamkan kita bukan UMNO, bukan parti luar, tetapi dalam, ya, dalam kita. Ya. Jadi kalau orang kata kita harus fokus keluar, jangan asyik kritik dalaman. Ya, bagi saya tak betul. Kerana mau mempertahankan reformasi, kita kena clear dulu, ya, soal dalaman. Dan kita punya, ya, cukup bukti, ya, cukup alasan, ya, yang menyebabkan satu keperluan untuk kita bersama mengingatkan kalangan pimpinan bahawa mereka mesti bersungguh-sungguh. Ya. That is not business as usual. Apa yang berlaku sekarang kita tengok, business as usual. Ya. Setelah krisis besar berlaku, setelah pengkhianatan besar berlaku dalam parti, and we are moving as business as usual. This is wrong. Eh, masa langkah syaratan dulu pun masalahnya business as usual lah. Ya, tak ada apa, tak mengapa. Ya, masih dalam, kita masih under control. Eh, keadaan masih under control. Lama hancur. Kerajaan tu tumbang. Pengkhianatan berlaku di peringkat timbalan presiden dan presiden. So it's not under control. So now what is the guarantee that keadaan itu tidak berulang? Ya, dan dia boleh berulang. Ya. Sebab itu, what step should be taken? First step, cannot be business as usual. Kalangan pimpinan mesti ke depan, ya, proaktif untuk memastikan Selangor tidak berlaku langkah syaratan lagi. Cara dia macam mana? Macam-macam lah boleh buat. Pimpinan boleh. Boleh buat. Kita bukan ada orang kata, oh, ini otai gerak 98 ni, dia segang dalam, akhirnya ramai yang akan keluar daripada parti. Kita bukan matlamat kita bukan untuk orang keluar parti. Matlamat kita ialah untuk supaya ada tindakan yang dibuat untuk memastikan langkah syaratan itu tak berlaku lagi. Dan tindakan itu mestilah unusual. It's not business as usual. Sebab krisis ini bukan berlaku setiap tahun. Setelah 20 tahun Parti Keadilan ini tubuhkan dan juga Perjuangan Reformasi, ini kali pertama krisis ini berlaku. Sebab itu it's not usual. Sebab itu it has to be unusual. Apa dia yang unusual? Antaranya kita tuntut sebagai pimpinan yang sekarang ini memegang jawatan, yang masih, yang dulu bersama dengan Azmin. Oh, ada yang kata, oh, dulu mereka bersama Azmin sebab Azmin dalam parti. Bila Azmin lawan Rafizi, mereka side Azmin. Ya, dia tim Azmin lawan tim Rafizi. Jadi mereka bersama Azmin itu tak salah. Memang tak salah. Tetapi persoalannya, selepas pertemuan antara Azmin dan Rafizi, ya, mereka bergerak masih lagi dalam satu tim. Dan bukan serang Rafizi, serang Anwar Ibrahim, serang Presiden Parti, serang PH. So it's not a question of party elections. It's not a question of team A or team B. This is question between you, the reformist, and you are the anti-reformist. Yeah, sebab contohnya Amir, saya tengah-tengah, Menteri Besar Selangor. Apabila Azmin menyerang Presiden, menyerang PH, menyerang perjanjian PH, Zuraida menyerang tengah-tengah Presiden. Ada kenyataan daripada Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor? Ya, tak ada. Ya, tak ada. So this is not a question of between Azmin and Rafizi. This is a question between, ya, Azmin and Anwar Ibrahim, the deputy and the president. And this is not about elections. This is about the perjuangan kerajaan. Sebab perjanjiannya ialah untuk mengangkat presiden parti Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri ke-8. Ya, dan dia ditentang oleh Azmin dan Zuraida. And where are all these people? They have not shown any commitment masa itu untuk mempertahankan Anwar. Jadi they should be reprimanded now. Yeah. There is no tak ada langsung tindakan. Oh, hari ini saya tengok Saban Minggu bersama dengan Presiden. Okeylah, tetapi
mesti ada tindakan. Dan saya, kita tuntut gerak 98 ya, dan mungkin otai, kita tuntut ada langkah proaktif kalau betul-betul dia reformis. Saya cadangkan ya, semua yang pernah bersama dengan Azmin ya, sebelum ini dan mungkin sekarang ini masih bersama Azmin, untuk tunjukkan mereka benar-benar reformis dengan mereka sendiri. Tak perlu parti buat keputusan ya, untuk minta mereka berundur. Mereka sendiri menyatakan ya, disebabkan kami telah membuat kesilapan bersama dengan seorang pengkhianat besar, dan kami mempertahankan beliau sehingga ke hari terakhir, sehingga ke tumbangnya kerajaan reformasi. Jadi kami mengambil satu sikap bertanggungjawab sebagai pemimpin untuk menawarkan diri kami ya, untuk menawarkan kami untuk tidak bertanding lagi dalam PRU ke-15, memberi laluan kepada ya, mereka yang betul-betul bersama Tun Sri Anwar. Kita contohnya ekonomi betul-betul reformis, siapa masalah kan? Jadi selamat kan? Jadi senang, jadi parti pun stabil, bukan nak kena letak jutaan sekarang, tetapi sekurang-kurangnya bagi topi RU15 tak bertanding lah. Bagi ruang kepada yang betul-betul jelas dengan Tun Sri Anwar. Lepas satu penggal, mereka boleh balik-balik, there's no problem. Apa masalah? Oh, ada yang kata, oh, tak boleh, ini dah jadi menteri besar, ini dah jadi exco, jadi takut terganggu, tak stabil. This is not an issue. Kita ada banyak pemimpin. Amir sendiri pun menjadi menteri besar, diangkat secara tiba-tiba. Tak ada masalah. Jadi maknanya kita reformis. Reformasi, perjuangan reformasi ini banyak menunjukkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Yang boleh menggantikan. Pokoknya apa saudara? Pokoknya mastata tu ada kesungguhan. Ini ayat Al-Quran, mesti ada kesungguhan. Kesungguhannya apa dalam kes ini? Kesungguhannya ialah untuk kita ya, mengambil tindakan tegas kepada mereka yang sudah melakukan kesalahan. Ini mesti dilakukan. Kita tuntut yang itu. Kalau tidak berlaku, maknanya business as usual. Terus juga ya, mereka kulu-kili-kulu bertanding ya, dalam kursi masing-masing. Sebab tu kita buat kenyataan hari ini, kita akan lawan mereka. Ada orang kata, ni tengok, dia nak pecah undi, dia nak lawan PKR. Kita bukan lawan parti, kita bukan lawan reformasi. Kita lawan ejen-ejen yang boleh merosakkan reformasi. Ini kita kena faham kan? Kita bukan melawan parti, bukan melawan perjuangan. And we have the rights. Sebab apa? Sebab dulu masa langkah Sheraton, sebelum 6 bulan sebelum langkah Sheraton, kita ni dah bangkit bagi tahu ada pengkhianatan, ada pencerobohan, ada komplot untuk menjatuhkan, dan mesti tindakan diambil terhadap Azmin dan Zuraida. Sekurang-kurangnya tak ada tindakan. We were right, we were proven right. And this time around we ask the leadership yeah, to listen to us, because we have proven right. There is no decision from the leadership pada masa itu sehingga langkah Sheraton. We were not happy. Kita setiap hari Saban malam saya dah round satu Malaysia bagi tahu ada pengkhianatan, kena buang, kena lawan. Tak ada lawan. Okey, sekarang we cannot tolerate anymore. Kita peringatkan, today we are together to remind the leadership to take action, to take precautionary measures. If you don't take any actions, business as usual, we are not going to lie down. We have to prepare to protect reformasi. This is what we are for. This is protect reformasi. Bukan nak pecahkan undi, bukan nak rosakkan pikiran. Kita yang sebenarnya yang mempertahankan perjuangan reformasi. Jadi ini yang saya ingin tekankan pada pagi ini. Saya sendiri mengambil sikap itu. Pertama, sikap dalam kita mengambil tanggungjawab di atas kesalahan kita. Saya sendiri pernah bersalah dan saya dah minta maaf, tapi tak cukup saja. When Rendra, WS Rendra, tu Sian Wahim kenal betul lah, kawan dia kan, satu penyair Indonesia yang hebat, dia kata perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi bukan sekat cakapnya, saya cakap dan saya buat. Apa yang saya buat? Saya tawar diri saya bertanding di Langkawi kan? Kawasan yang paling susah, yang belum, kalau atas ketah kalah dah kan? Tapi mengapa saya ambil Langkawi? Sekarang saya mengambil sikap bertanggungjawab. Saya pernah lakukan kesalahan, tinggalkan reformasi kiri kanan, jadi tak tinggalkan lah kan? Kena bagi kursi, bagi elok lah pada dia kan? Tapi bagi saya, kena bagi kursi susah. Dan saya tak, sebelum parti buat keputusan ke kawan reformasi pun, saya sendiri buat keputusan, dia senang. Saya lawan, saya boleh pilih untuk lawan di Petaling Jaya, di Shah Alam, sebab saya yang bina Petaling Jaya. Saya yang bina kad di dalam Petaling Jaya. Saya masih ingat lagi, saya bina dan saya bagi laluan kepada Datuk Seri Hussein Ali. Datuk Seri Anwar tulis dalam penjara, minta saya bagi laluan kepada Datuk Seri Hussein Ali. Lepas itu dia Presiden PRM, saya bagi laluan sebab saya hormat dia.
Kan? Tapi PJ saya, I was PJ. I was born politically in from PJ. We started the Sumpah Keramat in PJ. This was the biggest in 1998-99 punya gathering untuk mempertahankan reformasi. So I can claim PJ, but I don't. Why? Because it's an easy seat, and it should be given to all the loyalists yang lebih layak. Saya pernah lakukan kesalahan, saya pilih Langkawi. Sekarang saya cabar mereka yang pernah lakukan kesalahan. Apakah tak salah Amiruddin? Tak salah kawan yang bersama Amiruddin, yang bersama dengan Azmin sehingga ke hari akhir. Kalau sebelum Sheraton tiba-tiba dia bantai Azmin, okey juga. Ini tak ada. They were with Azmin, and maybe they are now with Azmin. Anti-Trovelis does this. Yes. And he should be reprimanded. Tak boleh. If we are really subscribe to the notions of Al-Quran yang kata kita bukan hanya lakukan islah, reform, but mesti bersungguh-sungguh. Kalau kita tak bersungguh-sungguh, kita akan percaya. That's why we have to be firm. That's why saya ambil tanggungjawab. Ya, saya pilih Langkawi, kawasan paling susah. Saya minta Amiruddin ambil tanggungjawab. Cari kawasan-kawasan susah. Kawasan-kawasan yang masih belum kita tembusi. Di Selangor ni banyak. Di Tanjung Karang, di Sawak Benam, Sungai Besar. Kan? Ini kawasan-kawasan yang perlu kita tembusi. Kan? Ini penting. Ya, dia sebagai menteri besar, ambil tanggungjawab itu. Ataupun sekurang-kurangnya ambil tanggungjawab lawan Azmin. Tak ada senyataan. Kan? This have to be shown if we are really serious about reform. Otherwise, business as usual, macam tak pernah berlaku kesalahan, macam biasa. And at the same time, we got reports, GLCs, tempat-tempat terpenting dalam kerajaan negeri Selangor. Semuanya diisi oleh orang Azmin. I have all the reports. I have all the names. And nothing happened. And we cannot tolerate. That is why kita rasa bertuah kerana kita dapat bersama abang besar kita, Otai Reformasi, untuk bersama-sama kita untuk memperkukuhkan sikap kita untuk memastikan khususnya di Selangor perjuangan itu diperbetulkan. Saya sendiri mengambil tanggungjawab, saya akan ketuai kalau tak ada juga perubahan sehingga kepada PRU bubar, saya sendiri tak akan bersama. Walaupun parlimen saya di Langkawi, tetapi di Selangor, di Dun, saya mengambil tanggungjawab untuk mengepalainya sekiranya tidak ada langsung perubahan sikap yang untuk menghukum, memperbetulkan kalangan orang-orang Azmin yang masih berada dalam PKR. Saya mengambil tanggungjawab sendiri. Saya akan lawan, dan tak mustahil saya sendiri akan lawan di mana saja Amir bertarung dalam PRU ke-15. Ini komitmen saya. Saya ucap terima kasih kepada media Gengkawan Otai Reformasi. Kita berdoa supaya kita terus diberi kekuatan untuk mempertahankan reformasi dengan segala kesungguhan dan kemampuan yang ada. In uridu islah masata'atum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.